adalah tanggal pernikahan mereka. Berarti 16.01 2016. Nah, kita cari tahu ya, 16.16. Iya, angka cantik ya. Itu dia. Nah. Angka cantik kamunya. Aku ya tetap cantik. Tetap lagi dari mana-mana tetap di. Tetap lagi. Dari Ariani Fitriana dengan Danny Michael yang telah meresmikan pernikahannya. Jadi ini katanya nih Ariani katanya sebelumnya sempat pacaran dengan seorang pria hampir 5 tahun gitu. Tapi dengan Doni justru beberapa bulan aja akhirnya jadi. Itulah namanya jodoh ya, mudah-mudahan jodohnya dia panjang. Johan. Jodoh di tangan Tuhan. Jonathan. Anak saya pak. Oh iya Jojo. Nah katanya pas kemarin akad nikah dan juga resepsi itu bertabur bintang. Banyak sekali bintang-bintang sinetron hadir di sana. Oh bintang sinetron. Saya pikir digelarnya tuh malam terus bertabur bintang. Romantis ya. Kayak gitu ya. Ini dia liputannya untuk Anda. Januari 2016 menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidup artis Ariani Fitriana dan Donny Michael. Di hari itulah mereka mengikat janji suci sebagai pasangan hidup dalam sakralnya pernikahan. Diawali dengan prosesi akad nikah yang dilangsungkan di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat, mereka berhasil memulai babak baru kehidupan sebagai pasangan suami istri. Maka seperti inilah detik-detik prosesi akad nikah keduanya yang berlangsung lancar dan berhasil Donny lontarkan dalam satu tarikan nafas. Ananda, Donny Michael Hau, Peter Hau, saya nikahkan dan saya kawinkan kandung saya, Ariani Fitriana, kepada engkau dengan mas kawin. Uang 1.601.016 rupiah, emas 11,2 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ariani Fitriana binti Raden Pujang Kurniawan Subut dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Ada segala yang sudah kami perbuat selama hidup kami dari kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah merawat, menyayangi. Sampai kami besar. Kami minta Mas ya tetap ada di samping kami sampai kami punya anak. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada jasa-jasa kalian sebagai orang tua kami. Kami akan membalas budi kalian sampai akhir hayat kami. Kami akan tetap mencintai dan menyayangi kalian sampai akhir hayat kami. Terima kasih banyak. Ibu, restu kami yang mulai hari ini untuk melakukan sunnah Rasulullah berumah tangga. Doa ibu akan menyertai kami sehingga rumah tangga dan kami nanti akan mawaddah warahmah sakinah. Terima kasih ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurang kami. Terima kasih. Terima kasih ibu mertua. Ayah, terima kasih. Mohon telah mendidik dan kami. Doa ayah akan membuka lebar-lebar pintu rezeki buat kami sehingga rumah tangga kami akan mawaddah warahmah sakinah. Sayangi kami ayah dan sama sama menghadirkan cucu-cucu yang ceria, yang soleh dan solihah. Di tempat yang sama usai proses akad nikah, kedua pesinetron ini melanjutkan acara dengan berbagi kebahagiaan di malam resepsi pernikahan mereka dengan keluarga dan para rekan artis. Dengan konsep internasional yang mereka usung, pesta meriah malam itu terlihat didominasi dengan warna putih. Ariani pun terlihat anggun dalam balutan dress putihnya, serasi dengan Donny yang juga mengenakan setelan jas putih. Hey, yang jodoh, yang cewek, yang cowok, yang merasa jodoh, ya.
flight dan aku nanti juga ada mingle juga. Ada mingle jadi nggak benar-benar stay di pelaminan terus gitu. Aku ada mingle juga ke tamu-tamu. Jadi aku ngebikin, kita ngebikin sesuatu yang agak berbeda aja sama yang lain. Karena mungkin beberapa yang lain tetap stay di pelaminan. Tapi kalau kita mingle, itu sih yang bikin unik. Bagi Aryani dan Doni, keputusan untuk melangkah ke pelaminan tak perlu menghabiskan waktu lama untuk berpikir. Nyatanya hanya dalam jarak pacaran 2 bulan lebih saja, mereka sudah mantap menikah. Namun Aryani enggan disebut terburu-buru, apalagi ia dan Doni sudah saling mengenal sejak kecil. Kita dari bulan Oktober ya, jadi kita itu awal bertemu, dan akhirnya kita dekat dan punya banyak kesamaan kebetulan. Dan Rian juga orang yang fleksibel, gak ribet, orangnya juga baik, pengertian. Pokoknya dia perempuan yang saya idamkan lah. Asik. Aku ngerasa dibikin jadi wanita yang spesial. Aku nyaman sama Doni, dia baik, dia sayang banget sama aku. Itu bukan, sayangnya tuh bukan dari mulut ya, benar-benar dari dalam hati dan perilakunya dia. Dan ya itu yang bikin aku suka sayang sama dia, dan aku yakin dialah suami aku. Tapi bukan berarti kita semuanya serba cepat, dan walaupun baru ketemu, enggak ya. Kita kenal juga udah dari lama. Lama banget sih. Sebenarnya dari kecil ya. Dan kita pun juga udah sempat menikah malah. Tapi di FTV ya. Ya. Seperti itu. Jadi kenal udah lama, memang dekatnya baru kemarin. Terus waktu itu sempat satu PH bareng, dan sekarang satu PH bareng lagi. Jadi emang pernah berapa judul juga. Ya. Jadi bukan yang emang orang nggak tahu siapa atau baru-baru ketemu, tapi emang udah kenal dari lama. Ya itu sudah dari November 2015 awal. Sampai saat ini, ya alhamdulillah berjalan dengan lancar tadi akadnya, tinggal resepsinya aja. Bukan hanya perjalanan cinta yang terasa cepat, namun usia pun rupanya terdapat perbedaan. Pasalnya usia Aryani lebih tua dari suaminya. Namun soal kedewasaan, Aryani mengakui bahwa Donilah yang lebih dewasa ketimbang dirinya. Dan bicara soal kehidupan pasca menikah, keduanya pun belum bisa berbulan madu lantaran masih terikat pekerjaan. Nah, itu kayaknya nggak tergantung umur ya, nggak tergantung umur seorang. Biarpun Doni lebih muda, buat aku dia dewasa banget sih, dewasa banget. Jadi gak perlu umur tua lah segala macam. Aku belum tahu nanti ke depannya aku bakal jadi istri yang seperti apa, aku bakal jadi ibu yang seperti apa. Tapi yang pasti aku bakal berikan yang terbaik buat keluarga kecil aku. Langsung kerja lagi. Rezeki gak boleh ditolak loh, ya, gak bakal datang dua kali. Jadi gak bakal kita tolak, kita jalanin aja. Kulihat tadi mereka bahagia banget dan cocok lah gitu. Semoga bisa terus sampai maut memisahkan. Nah, pokoknya happy wedding untuk Aryani dan Doni Michael. Doni, Rian, selamat ya. Semoga berkah, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Dan ada doa ya sebenarnya ketika harus menikah. Barakallahu laka wa barakallaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian dan mudah-mudahan cepat dapat pemongan. Amin. Seru dengarnya dan lihatnya juga ya. Senang ya, turut bahagia. Kita doakan mudah-mudahan kebahagiaannya terus dirasakan dan bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan amanah, selalu gitu, tambah amanah. Selalu tambah amanah dan semoga pokoknya kita doain selalu bahagia. Amin. Nah, selanjutnya mungkin ada Wulan Guritno karena memerankan sebuah film religi, katanya dia ingin mendalami lagi ilmu agama. Oh, ini adalah sesuatu yang baik ya. Kita ingin tahu ceritanya seperti apa. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi.